pakai bendo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa lagi. Selamat malam. Selamat bermalam minggu. Okey kawan-kawan, jadi sekarang ni berada di mana saya sekarang? Berada di Pasar Borong. Okey, jom kawan-kawan kita masuk dan teman saya beli lauk basah. Malam minggu kami pergi pasar ya. Macam inilah dia, mak-mak malam minggu pergi pasar. Kalau bujang malam minggu pergi inilah. Tu abaikan suami punya reben. Dia pakai baby punya rambut dia dah panjang kawan-kawan. Kalau bujang malam minggu pergi jalan-jalan lah ya. Kita mak-mak malam minggu pergi pasar. Anak-anak tak ikut. Yelah, seperti biasa kita sekejap je kawan-kawan. Beli-beli-beli-beli. Siap, terus balik. Kan ya kan? Dia tadi pakai bendo warna pink pula tu. Sengaja pergi lewat biar dapat murah. Ha, tu dia. Tapi itulah, kadang kalau pergi lewat macam ni, ni lepas isap baru kita keluar. Kadang kedai banyak dah tutup. Tu adalah salah satu tips berjimat cara saya lah. Kita pergi beli lauk basah di hujung minggu dan last minute hampir-hampir pasar nak tutup. RM10. Oh, ni ada ikan polo ni. Ikan susu. RM15. Bawal. Bawal sekilo RM15.50. Aduh. Banyak kedai sudah tutup. Ikan mahal-mahal eh. Ikan ni pun sekilo RM16. Sotong RM20. Ikan siakap. Ingat nak beli siakap nama dia ni. Nanti lah kita nak beli. 3 ekor RM14. Banyak kedai dah tutup. Ni nak berjimat. Tapi sekalinya kau banyak kedai dah tutup. Tumpang lalu. Udang, nak beli udang lah. Lama tak makan udang. Udang ayah. Oh, 1 kilo RM30. Beli ni sekilo. Ni sekilo. Lepas tu beli udang. Ikan lah mahal. Air punya. Kilo. Sekilo. Ni. Sekilo. Kenapa? Siapa? Ni. Juga. Sekilo juga. Boleh. Mana? Nah, tolong. Sekilo, sekilo RM26. Okey, terima kasih. Next, nak beli ayam, nak beli ayam ke? Budak-budak kadang nak makan ayam kan? Ayam ke tak ayam? Ayam. Tak payah ayam. Udang ada. Ingat nak beli udang yang kecil-kecil tu tapi tak ada. Ni ya. 30. 28. Boleh lah bang, sekilo bang. Dua lapen.
Nak beli tetel, cik. Ha? Tetel sekilo. Siap dah belanja lauk basah kawan-kawan. Beli udang 1 kilo harga RM30. Ikan 2 kilo masing-masing harga RM13. So RM26. Tambah RM30. RM56. Lepas tu beli daging tetel RM18. RM60-70 lebih. Ini ada keropok Indonesia lah. Ada keropok Indonesia, ada kicap. Banyaklah. Nak pergi beli nasi padang, jom. Ni saya nak tunjuk kat kawan-kawan nasi padang Pasar Borong. Rendang dia habis dah. Rendang habis kak eh? Tu leher ke kulit? Kulit lah. Kulit ayam kak eh? Nak RM5 kak? Beli tu je lah kulit dengan air. Kak nak air tembikai? Satu je. Rendang habis dah kawan-kawan, so tak jadi beli nasi padang. Kita beli kulit ayam saja. Sini penjual buah-buahan. Sana Pasar Borong, Pasar Raya. Dah ni dah kena roboh dan sekarang ada pembangunan. Pembangunan apartmen. Sini tempat jual gorengan pun dah habis. Yelah, kita pergi dah lewat kan. Alhamdulillah kawan-kawan, siap dah belanja. Sekarang kami nak balik dah. So total belanja kita malam ini lebih kurang RM70. Dengan jajan air RM3, kulit RM3, lebih kurang RM80 macam tu lah. So untuk malam ni sekian dulu sharing saya. Kita jumpa lagi di next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni kedai makan yang ada di depan Pasar Borong. Sekarang dah pindah ke belakang, samping Pasar Borong Ikan. Dulu semua kedainya ada kat depan kawan-kawan. Yang mencari-cari kedai makan yang kat Pasar Borong yang sebelumnya ada di depan, sekarang dia dah pindah ke belakang . Ni dulu kedai RM2, kedai Ningso. Sekarang dia jadi kafe Lima Rasa. Lengkap semua ada di sini. Potong rambut pun ada. Tu dia.